Kayaknya kita lihat ya, ada animasi atau enggak cuy. Ini dia gacha server Korea cuy. Let's go, ikijo. Wow, mantap banget cuy gachanya ya, seperti di server Jepang. Oke, dan ini dia ya, pukulan pertama Saitama di server Jepang. Kita lihat apa yang didapat. Ayo dong, pukulan meteor. Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai ya One Punch Man terbaru cuy, yang baru rilis ya di KOAPP cuy, yaitu One Punch Man The Strongest ya, server Korea ya. Jadi buat kalian yang mau main di server Korea, buruan gaskan cuy, karena ini baru beberapa jam aja cuy. Baru beberapa jam aja servernya udah nyampe server 9 ya. Udah nyampe server 9 cuy. Server 1 sampai server 7 sudah full cuy. Sudah full ya. Jadi kita bakalan coba ya seperti apa gameplaynya. Apakah ada yang beda dari versi global ya, versi global, China atau Simplify ya. Coba kita bakal mencobanya guys. Langsung saja kita masuk ke dalam server 1. Bener-bener masih bisa. Kalau enggak kita masuk ke server 9. Let's go. Oke, dan ternyata masih bisa masuk ke server 1 cuy, cuman sudah merah ya. Jadi buat kalian yang mau main di server 1, ayo buruan gaskan dari sekarang. Oke guys, ini ya kalau misalkan untuk awal-awal kayaknya sama saja cuy ya. Sama saja seperti ya, seperti One Punch Man server-server sebelumnya ya. Server Simplify, server tradisional, atau server global ya. Diawali dengan kedatangan Pasin Man ya ke muka bumi ini cuy ya. Karena mau memberantas para manusia ya, yang dianggap sudah menghancurkan dunia ini cuy. Sudah mengotori dunia ini ya cuy. Tapi sih menurut gue ya, kedatangan si Pasin Man ke muka bumi ini memang ada benernya cuy ya. Nggak disalahkan juga ya pemikiran si Pasin Man itu ya, karena manusia ini di muka bumi ini sudah terlalu mencemari ya. Jadi buminya udah mulai hancur cuy. Oke, dan sini seperti biasa kita menggunakan 3 karakter ya. 3 karakter, ada si Inazuma, ada si Smile Man, dan juga ada si Moment Rider. Oke ya, jadi buat kalian yang memiliki Smile Man mungkin wajib di build cuy ya. Karena ini grafiknya sih lumayan cuy. Ini kalau menurut gue grafiknya lancar banget ya. Oh, semut banget tuh. Ini grafiknya semut banget sih ya. Lebih semut dibanding yang Jepang tuh. Ini lebih semut dibanding yang Jepang ya. Yang Jepang kemarin lebih semut daripada yang global. Dan yang Korea ini lebih semut dibanding yang Jepang ya. Mungkin ya karena baru tuh. Jadi ya ada kendala di One Punch Man sebelumnya mulai diperbaiki ya. Mulai diperbaiki oleh developer-developernya. Oke ya, dan kita lihat ini ya. Kita skip aja tuh karena kita udah tahu ya apa yang bakal terjadi. Oke, dan ini dia ya, apesnya si Pasin Man. Menurut gue ya, di sini orang-orang atau monster-monster itu pada apes gitu cuy. Kenapa? Karena dia kenapa harus ketemu Saitama gitu cuy. Banyak ya, banyak apa namanya? Masih banyak superhero lainnya cuy. Kenapa dia harus ketemu dengan Saitama ya? Pasin Man tuh evolusi ya. Baru dia menunjukkan kekuatannya cuy, dan manggil botak lagi. Tiba-tiba satu kali pukul musnah anjir. Oke, kita lihat sini, kita hajar yang menggunakan Saitama. Kita lihat ya, pukulan Saitama. Dan pertandingan pun berakhir ya cuy, dengan satu pukulan lagi. Dan akhirnya dia menyesal ya. Sial, gila cuy. Oke, dan langsung kita mulai ya. Di sini seperti biasa kita mulai dulu dari si Pasin Man ya. Gue sih pengen coba gacanya cuy. Gue pengen coba gacanya seperti apa gitu. Apakah beda atau enggak gitu cuy. Katanya sih waktu beta ya ini yang gacanya itu hampir sama seperti server Jepang cuy ya. Enggak sama seperti server global ya cuy, tapi lebih bagus mungkin ya. Karena yang server Jepang ada animasinya pas gacha. Oke. Ini sih semut cuy, semutan. Ini semut banget sih cuy. Semut banget sih grafiknya ya. Enak banget gitu. Lebih semut gitu cuy. Oke, nice dah. Cuma percuma ya. Menurut gue ini Pokegao ini ya salah satu di sini karakter ya, karakter yang menurut gue kasihan sekali cuy gitu ya. Yang pertama kenapa dia disebut kasihan ya? Yang pertama dia udah ngerubah ya, udah ngerubah adiknya ya. Udah ngerubah adiknya menjadi sosok titan cuy ya. Dan yang kedua dia mati oleh adiknya cuy. Mati dipukul oleh adiknya cuy. Betapa apesnya gitu cuy. Betapa apesnya ya. Mati sama adik sendiri. Oke ya, dan di sini kita hajar saja cuy. Kita hajar saja. Mamam. Gila, satu pukulan cuy, dan pertandingan pun diakhiri oleh kemenangan Saitampol ya. Oke, nice ya. Bakoyaro. Oke, lanjut ke bab yang kedua cuy. Dapat lagi ya, dapat 100 Moku Diamond lagi cuy. Gue nggak tahu nih rewardnya lebih banyak dari yang server Jepang atau enggak ya. Kita lihat saja cuy, kita lihat saja ya. Wow, mantap sih. Buat kalian yang mau main di server 1, kita ramekan server 1 cuy ya. Server 1, tapi baru beberapa jam udah nyampe server 9. Oke, dan ini dia gacanya, kita lihat ya. Ada animasi atau enggak cuy. Ini dia gacha server Korea cuy. Let's go, ikijo. Wow, mantap banget cuy gacanya ya, seperti di server Jepang. Oke, dan ini dia ya, pukulan pertama Saitama di server Jepang.
kita lihat apa yang kita dapat. Ayo dong. Pukulan meteor. Udah pasti Genos percuma gitu cuy. Pasti dapatnya Genos ya di awal-awal ya. Jadi sama ya cuy. Yang berbeda cuma animasi pas gacanya. Cuman karakter yang didapatnya tetap sama cuy. Tetap yang karakter pertama kita yang awal itu. Wow, gede sekali cuy. Wah, mantap sih ini cuy. Kelihatan banget ya lihat. Ini lebih besar dari yang Jepang kayaknya dan lebih detail ya daripada yang di global mah ya. Parah sih ini cuy. Ganteng banget Genosnya cuy. Genosnya ganteng banget. Oke, nice. Dan di sini kita masukkan nama. Mudah-mudahan nama gue belum ada yang pakai cuy. Mudah-mudahan ya nama gue belum ada yang pakai. Oke, di PMC di server Korea, bukan server Jepang. Anda hampir salah sebut cuy. Hampir gue salah sebut. Oke, nice. Nah, belum ada yang pakai cuy. Belum ada yang pakai. Mantap. Oke, let's go. Ikujo. Teng, teng, teng. Musiknya sih hampir sama ya. Musiknya sama sih ya. Apa beda ya? Grafiknya juga cuy beda cuy. Loadingnya lah. Loading screennya berbeda cuy. Loading screennya baru ya. Kok sama? Oh, jadi si Lilinya bukan didapat dari gacha cuy. Jadi perbedaannya ya, kalau di server global si Lilinya itu kita dapatkan dari gacha kan, dari gacha kartu elit. Nah, di server Korea si Lilinya itu didapatkan di adventure cuy. Ada di stage awal ya, langsung kita dapetin si Lili. Dan ini rewardnya, rewardnya mantap sih. Rewardnya mantap. Oke, langsung kita hajar saja ya. Langsung kita hajar tuh, langsung kita hajar, langsung kita lihat grafiknya. Soki. Mantap. Lumayan ya, mantap. Oke, let's go. Langsung kita naik ke level keempat dan langsung kita lawan lagi di sini. Aduh, atomiknya cuy. Atomiknya lumayan ya, lumayan menggairah ini cuy. Cuma yang mudah-mudahan lah jangan sama gitu cuy. Limitednya itu yang keluar tuh jangan sama gitu. Pertama-tama boros itu ya. Kemudian king, jangan sama seperti itulah gitu. Tolonglah, jangan disamain cuy. Tolong jangan disamain gitu yang keluarnya gitu ya. Oke, let's go. Udah level 3 cuy, sudah level 3. Mamam, udah level 5 kita sekarang di sini dan dapat reward. Kita lihat rewardnya apa cuy di sini. Dan bos di web pertama ini ya si Sonic ya. Jadi kita ngelawan si Sonic di sini. Jangan takut karena di sini pasti ya sangat mudah di awal-awal mah cuy. Sangat mudah ya di awal-awal. Wow, mantap jiwa. Oke, dan ini dia ya. Kita bisa menaikkan level juga sama sih ya. Menu-menunya sama, yang membedakan cuma servernya doang cuy. Yang membedakan cuma servernya doang ya. Ya, mau gimana ya? Cuma lah grafiknya emang lebih bagus daripada yang global. Itu aja sih. Pada intinya sama aja semua. Oke, kita hajar dulu di bagian ini ya. Oke, udah bisa di kali 2 tapi belum bisa jauh toh. Kita hajar dulu soalnya ke sini. Soki. Tembak, jeter. Apinya dari belakang sih, bukan dari tangan. Apinya dari belakang. Munculnya sudah di sini apinya ya. Gue kira dari sini kan. Kirain dari sini ya tembakannya. Ternyata dari belakang tuh. Oke. Perlu mengebuk apa Anda? Mau mukul apa? Nih, gue pukul nih. Langsung mati ya tuh. Langsung mati ya. Langsung mati sini. Cakep. Terus-terusan aja. Nih gue tembak nih. Gue tembak nih. Soge. Cakep. Mampus ya. Nice, dan di sini kita tembak lagi. Oke, belum mati cuy, Sonic-nya kuat ya, lumayan. Oh, bisa ulti, enggak. Nice ya, dan pertandingan pun berakhir. Gue pengen cepat-cepat lihat ini sih, reward-nya gue pengen lihat ya. Reward-nya seperti apa gitu cuy. Apakah sudah bisa di, ini cuy, belum bisa. Harus tutorial dulu ya, ini tutorialnya belum ada yang di-skip anjir. Belum bisa di-skip gitu cuy. Belum bisa di-skip ya untuk tutorialnya. Oke, kita masukin dulu Moment Legend sini. Moment Legend Sanju kita masukin, cakep. Oke, dan udah kepake ya, core-nya udah nyala cuy. Cuman core-nya yang basic doang, yang SP-nya belum nyala ya, karena belum ada Esper sama ini ya, belum ada Esper. Belum ada karakter Esper yang kita miliki cuy. Oke, ini nggak bisa di-skip cuy. Gue pengen langsung skip gitu, gue pengen lihat gitu cuy. Saya pengen melihat gitu menunya. Oke, sama ya reward-nya ternyata seperti yang di server-server sebelumnya ya. Tiap menyelesaikan ini ya, tiap menyelesaikan adventure ya, web 1, web 2, web 3 ada hadiahnya ya. Dan hadiahnya sama ya kayaknya. Tempat gacha atau tiket gacha cuy. Oke, dan di sini kita melawan anak buah si subterranean dan sudah bisa di auto cuy. Justice Cast. Ini nggak bisa di bisa. Oh, masih level 15 baru bisa dimatiin ya. Level 15 baru bisa dimatiin. Kakome, ikimas. Tembak, oke, langsung cuy. Tembakan mau. Mama, bubar. Ultinya pukulan mulu doang. Aduh, nggak kerasa. Emang sih kalau main yang jujur ya, kalau main server yang Jepang sama server Korea ini, grafiknya bikin betah cuy. Grafiknya bikin betah, yang nggak bikin betahnya ya bahasanya gitu. Bahasanya ya lebih enak yang global lah. Global udah tetap nomor 1 cuy. Global tetap nomor 1 ya. Sisanya kita lihat rewardnya cuy. Ya, ini web 1, web 2. Ya, sama aja sih. Rewardnya sama ya. Rewardnya sama cuy. Rewardnya sama. Dan kita lihat di sini ya, untuk di bagian menunya, untuk di bagian
Keren, 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 keren. Oke guys, dan ini ya menunya ya. Menu yang ada di dalam One Punch Man The Strongest versi Koreanya. Kita lihat dulu cuy, rewardnya. Kita lihat ya, dapat 50 diamond. Diamondnya kayaknya rada-rada pelit ini. Dan ini dia, ya sama aja cuy ya. Hari ke 1, hari ke 2 dapat Yairon. Dan hari ke 7, sama sih cuy. Sama ya, sama seperti server-server lainnya ya. Sama ya, seperti server-server lainnya. Jadi, buat kalian yang mau main game One Punch Man The Strongest versi Korea ya, nanti linknya, link downloadnya gue cantum di deskripsi ya. Cuman kalau menurut gue hampir sama aja seperti One Punch Man yang lainnya. Cuman yang membedakan di sini ya, servernya server Korea doang. Dan untuk grafiknya emang lebih enak, lebih smooth ini cuy. Untuk grafiknya jujur, gue lebih smooth ini ya. Oke, dan kita lihat di sini apakah dikasih gacha gratisan. Masih belum, sama aja 8 kali ya di sini ya untuk pertama-tama. Oke, dan kita coba di sini gacha biasanya tuh. Dan ini dia gacha gratis aja, kita lihat cuy apa yang kita dapatkan. Ayo dong Saitama, pukulan mau. Itinja. Getir botak. Ampas bodo amat ya. Mentang-mentang gratisan jadi ampas. Oke guys, jadi untuk videonya gue cukupin dulu sampai di sini ya. Jadi thanks for watching and see you next video. Ciao. Pari 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 pari